lagi untuk kedepannya untuk para petani guys. Ini mau apa ya, dulu itu tanaman padi ini guys, dulu itu pernah di tahun-tahun yang lalu, itu pernah apa ya, telah meledak harga-harganya, telah meledak guys. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun ini kan porang mulai turun guys, mudah-mudahan di tahun depan ini bisa meledak lagi ya dari padi ini. Dulu pernah meledak, mudah-mudahan di tahun-tahun depan biar ekonominya biar terangkat lagi guys. Ini kan terpuruk lagi karena kena itu corona, harga dari tanaman-tanaman tuh para petani, tanaman kemarin guys udah nampak kayak gini guys. Ini dulu pernah booming atau viral guys, panili sekarang belum tak banyak orang yang melirik lagi karena kehantam oleh porang guys. Ini ada banyak guys yang saya tanam, ada berapa guys ini sudah mulai belum tumbuh ya. Nah, ini guys, ini alhamdulillah sudah keluar daunnya ya ini, tapi ini lama penanamannya guys. Ini ada sekitar 1 bulanan ya baru tumbuh itu. Ya itu sudah keluar bunganya guys. Nah, sudah nampak ada bunganya guys. Nah, ini guys yang nampak ada buahnya itu, ada bunganya itu ya, mudah-mudahan dalam waktu berapa minggu bunganya itu tumbuh guys, bunganya mulai banyak sekali guys. Ini panilinya guys. Saya guys untuk para petani guys. Nah, mudah-mudahan ini menjadi solusi kedepannya guys untuk para petani, untuk penggiatnya, untuk biar apa ya, tanam ini lagi biar kedepannya dapat apa itu booming lagi guys. Ya terima kasih atas semuanya, atas kawan-kawan yang sudah dukung support dari Sugeng Jaya, mudah-mudahan dapat barokah.